merilis DVD The Movie Kids From The Start. Judulnya Kids From The Start. Nah, untuk itu boleh nanti teman-teman silakan dilihat. Di sini nanti kita akan puterin teasernya 1,5 menit. Ayolah kemari kita happy. Hari ini juga sekaligus kita akan merilis single terbaru dari Romaria. Jadi Romaria hari ini punya single kedua ya. Kedua dan ketiga sebenarnya, nanti single ketiganya sudah ada di DVD ini juga. Memang di dalam DVD ini kita bukan cuma sekedar mengeluarkan, tapi memang kita memberikan beberapa hal baru. Setelah kita lihat di yang pertama penjualan album kompilasi Kids From The Start ini, memang kita lihat hasilnya bagus. Jadi kita dari Hits Record bekerja sama dengan Marumi dari Suara Sakarmas, juga dengan KFC. Kita berkomitmen untuk mendorong lagu anak lagi sih trennya, karena kita lihat trennya memang lagu anak ini memang agak kurang, jadi kita komitmen lagi kita untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, memang DVD Kids From The Start ini juga saat ini sudah bisa didapatkan di seluruh KFC Store seluruh Indonesia. Nah, album Kids From The Start ini penjualnya cukup dari situ kita banyak permintaan dari konsumen yang juga suka semuanya doang. Nah, dari situlah maka kita berpikir bahwa ini kayaknya harus dibuatin video klipnya atau dibuat. Kenapa kamu duduk sendiri, tengok kanan kiri, mikirin apa sih? Gayamu lucu, wajahmu lugu. Jadi kesulitannya sih nggak ada, karena kan kita berlima juga udah setiap hari udah sering ketemu. Jadi untuk masalah acting barengnya juga udah agak kesulitan. Untuk Korea ini juga karena nggak terlalu susah, simpel-simpel aja juga nggak terlalu susah. Paling kita agak lama bukan karena salah Roma, tapi karena kliponnya gede. Jadi dia kan nggak bisa diem, jadi kliponnya jatuh lah, terus bajunya nggak rapi lah, gitu-gitu. Jadi cutnya bukan karena dia salah dialog atau salah actingnya, tapi karena kliponnya copot gitu karena kegedean, terus dia nya lincah banget. Roma jago loh actingnya, dia nggak dia malu itu, jadi nggak ada kesulitannya. Ya menurut aku sih itu chemistry ya, kalau satu sama lain menurut aku gak susah, karena emang kita juga emang udah sama-sama, udah sering ketemu juga, hampir tiap minggu ketemu. Terus kita juga memang kayak friendly juga sama satu sama lain, jadi untuk chemistry gak ada susah. Koreografi juga sebenarnya gak susah sih, karena kita emang udah biasa latihan juga, terus emang gak terlalu susah juga, jadi menurut aku sih gak terlalu susah, karena kita bareng-bareng juga, jadinya have fun, ngelakuin apa-apa have fun. Jadi ceritanya kalau aku karakternya sama, hampir sama kayak Roma, karena aku abangnya Roma ceritanya. Jadi di di short movie ini, jadi biasanya udah deket banget sama Roma, jadi hampir sama gitu, kayak udah abang adik gitu, dia udah temen juga walaupun beda planet gitu. Terus kalau untuk karakternya hampir sama kayak Roma, nanti Roma aja yang jelasin karakternya gitu. So, kalau Chelsea gimana karakternya? Syabuti yang emang aku nya baik, cuman aku sih dikerjain. Aku sebenarnya tetap sabar sama mereka, tapi ya pekerjaan
Bagas Diva, dan mereka berdua jahil banget, usil banget. Tapinya Bastian sama Roma datang buat nawarin persahabatan sama aku, dan jadinya kita semua jadi bersahabat. Cuma karakternya gimana? Tadi gimana Roma? Tadi coba. Suka ngapain Roma? Suka bagus loh. Karakternya itu Roma tuh paling seru, paling riang, terus penolong. Dia tuh paling gak bisa ngeliat orang kesusahan, menderita, terus gak, paling gak suka ngeliat orang jahil gitu. Makanya dia datang ke bumi buat mencari orang-orang yang dia berguna. Seperti itu, jadi nanti Roma papa bilang boleh main air asal jangan hujan-hujanan. Kalau hujan-hujan kita main air pala pusing. Jangan lupa subscribe channel Indo Hits Record. Pokoknya sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you.